macam ini kedudukan tadi. Kalau kita nak ubah boleh saja. Pusing macam ni. Dia banyak-banyak banyak kedudukan. Oh, ini macam apa? Lah. Okey. Mantap. Tip hitam ni. Tip wire tu. Ini warna hijau. Ini warna hitam kan. Kalau rasa longgar seminggu sekali tu kah? Seminggu atau dua minggu. Pakai pakai wet tape lah. Tak mahu wet tape. Wet tape tak relevan. Pakai tape. Pakai tape wire. Pakai tape wire. Dia lebih bagus lah. Okey. Boleh pusing ah. Ha, boleh pusing. Sini kalau kau rasa longgar-longgar, buka balik. Tape dua kali. Yang sini dua kali, yang ini sekali-sekali je. Ha, nanti bolehlah tahan 2-3 minggu. Ini tengoklah kalau kurang pergerakan dia lamalah dia punya tahan. Macam ni dia boleh sampai dashboard. Ha. Kalau kata nak nampak lagi, yang ini boleh tarik lagi ke depan. Dan benda ni dia akan ke depan lagi dia nampak. Tapi sini dia akan kurang sikit lah. Bawah tetap nampak. Satu cara, satu cara. Kita sudah belajar. Hari ini benda ni saya kadang-kadang aku pakai siku je, tahu lah. Ya. Itulah saya tengok abang punya channel, relax je. Macam mana abang apa Nazritan buat macam ni? Sekarang saya sudah tahu bang dia punya rahsia. Okey. Saya akan buat macam ni juga bang. Ya, tak ada hal. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan pegang handphone semasa memandu, bahaya. Okey. Nasihat tu penting tu. Kita kena ikut lah. Okey. Nanti kalau kau dah buat, kau aja hal. Kau nak tinggi dia macam mana? Semua pakai GI. Jangan beli stainless steel. Ni aku beli stainless steel, aku nak cantik. Okey. Tapi cantik lah, cantik. Dia tak bagus. Bagus lagi GI. GI ah? Ya? GI dia macam ni lah. Satu benda saya belajar hari ni bang. Dia sama. Kalau stainless steel ni dia macam kau dah ketat tu dia stop kat situ. Macam GI kau dah ketat, kau boleh ketatkan lagi sampai loose. Itu kelebihan dia. Saya suka lah bang ini, padat tau. Teratur, kemas tau. Kemas. Patut pun abang gambar abang ambil berapa, video cantik. Apa cakap berapa lama aku buat tau. Nak ubahkan sampai tahap macam ini. Ini yang terakhir lah. Aku dah tak tahu nak ubah apa lagi. Cantik. Sebelum ni ada fikir-fikir kan, nak ubah bagi dia lagi mantap kan. Terima kasih bang bagi saya idea. Sebab tengok kau ada minat. Ya bang. Buah-buah bang lah. Mantap. Itu sekarang ni aku letak kat sini. Ini kamera? Tak, apa folder telefon. Jadi kalau video call aku senang dekat steering je. Saya tak pernah masuk ni macam Volvo lah bang. Dia punya kunci sebelah sini ya. Sebelah sini. Sebelah kiri. Kita nak bagi orang start daripada bawah. Biasa orang kan buka pintu start, dia pun tak tahu ada ke apa kan. Tapi yang ini apa I shift dia kalau ada apa tu. Kalau ada gear, dia tak boleh start. Tapi safety kalau macam ni bagus lah. Tengok jugalah kalau dia sebenarnya benda ni bergantung pada attitude, tapi dia orang cuba ubah lah kan dengan cara macam ni lah. Kalau kita tak buat macam tu apa nak takut. Kreatif lah ini abang Nazritan, tengok dia punya lori. Saya suka dia punya nasihat pun banyak bagus lah. Ini kalau ambil letak kat lori kau memang cun. Ya sudah ajar. Memang cun aku cakap. Kalau kau nak ambil ukuran dia, kau ukur lah. Ok, saya akan. Yalah bang. Nanti tengok kau kira berapa jengkal agak-agak. Lebar dia. Ini kadang-kadang aku alihkan ke sana. Tak tentu. Yang ini pun dia boleh ke depan lagi, boleh ke belakang lagi. Tak ada masalah. Okey, terima kasih. Saya nak belajar lagi, saya nak cerita-cerita dengan dia lagi apa yang perlu saya buat selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.